What you know about rolling down in the deep? When you let the cut be up, figure like it never happened to me when nothing. I don't even need your love. Treat me like a stranger and I feel so Oke teman-teman, untuk mengedit videonya di sini kalian memerlukan aplikasi CapCut yang versi terbaru. Buat kalian yang belum update aplikasi CapCut-nya, kalian bisa update di Play Store. Dan untuk bahan-bahan mentahan videonya, kalian buat aja seperti ini. Nah oke, jika bahan mentahan sudah kalian sediakan, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Oke, langsung saja untuk langkah yang pertama, di sini kalian masuk dulu ke aplikasi CapCut-nya, kemudian buat project video baru. Lalu di sini kalian masukkan aja mentahan video yang sudah kalian sediakan. Nah di sini untuk mentahan video awalnya itu berdurasi 4 detik ya teman-teman. Nah oke, jika sudah dimasukkan mentahan videonya, di sini kalian klik aja tambahkan audio, kemudian pilih suara, lalu pilih dari perangkat, kemudian kalian masukkan backsoundnya. Untuk link backsoundnya bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan link downloadnya. Nah oke, jika backsound sudah kalian masukkan, kalian klik aja, kemudian pilih gabung potongan. Nah di sini kalian buat aja tanda di setiap beat musiknya ya. Kalian klik tambahkan irama untuk membuat tandanya. Di sini kalian play aja musiknya. Nah, oke, jika tanda beat sudah kalian buat, langsung aja kalian klik centang. Nah di sini langkah selanjutnya tinggal kalian geser aja ke bagian akhir mentahan video. Nah di sini kalian klik aja icon plus, kemudian kalian masukkan 8 foto yang sudah kalian sediakan. Nah oke, jika 8 foto sudah kalian tambahkan atau masukkan seperti ini, di sini langkah selanjutnya tinggal kalian pendekkan aja durasi fotonya ya. Kalian pendekkan setiap mentahan fotonya, kalian pendekkan dan paskan ke bagian tanda beat ya untuk durasinya. Nah seperti ini, kalian pendekkan aja durasi mentahan fotonya, kalian paskan ke bagian tanda beatnya. Nah oke, jika semua mentahan foto sudah kalian paskan durasinya ke bagian tanda beat seperti ini, di sini langkah selanjutnya kalian klik aja bagian mentahan foto yang pertama. Nah di sini kalian geser aja menunya dan pilih yang gaya. Kemudian di sini kalian pilih yang perbesaran. Lalu di sini kalian tunggu aja prosesnya selesai. Nah jika prosesnya sudah selesai, tinggal kalian geser aja ke bagian mentahan foto selanjutnya. Nah di sini kalian klik lagi perbesaran, kemudian kalian tunggu prosesnya selesai lagi. Nah di sini kalian kasih aja efek perbesaran ya ke semua mentahan foto sampai di mentahan foto terakhir. Nah oke, jika efek perbesaran sudah kalian tambahkan ke semua mentahan fotonya, di sini otomatis untuk hasil videonya akan seperti ini. Nah seperti itu ya untuk hasil videonya. Di sini kalian tinggal simpan aja videonya.